Okey, kita orang dah hantar dah anak-anak pergi rumah apa makcik dia, Cira. And then anak Ina lagi 2 orang lelaki kat rumah Mak Edi. So now kita orang nak dating. Nak dinner. Okay, so yup. Kita orang pergi Paradise Mall nak makan ke apa kat Seoul Garden. Kita ada pasal Seoul Garden berdua. Tak pernah. Berdua. Selalu makan mesti bawa 4. So bayar untuk 4. Betul. Dan kita orang tak pernah apa cakap. Waktu makan pun pasal layan budak-budak je. So kita orang tak pernah puas makan kat Seoul Garden sebab apa? Tak pernah dapat makan betul-betul sebab sibuk nak jaga budak. Lepas tu kita orang baru nak start makan, orang dah kecah-kecah. So bagilah peluang kita orang makan hari ni berdua. Kita tengah makan tiba-tiba dia nak aiskrim, dia dah habis. Berdua. Dah. Ni orang penting. Apa benda, bukan benda ayah. Ni tak nak. Tu, nak cakap apa? Tak tahu. Apa lah. Saya. Pergi mana? Pergi Garden. Lihatlah. Apa ni yang? Kita tak pernah datang sini pun. Tempat dia dah siap. Wah, gila bang. Ini budak-budak boleh main tak? Sini bang. Ya, kau pun tak tahu. Dari mana kita pergi? So, Garden. Wah, trampoline yang. Trampoline. Mana? Dia pergi. Wah. Seoul Garden. Ni. Ramak kau terlambat. Jangan. Buka lah. Macam nak tutup je kan? Taklah. Itu dia punya logo ke? Haa. Dah tukar kan? Tak ada yang main tu. Yang macam ni? Ke dah tak ada? Janganlah. Hit dan free every day. Macam tak ada, tak ada lah. Kita orang tak jadi nak makan kat Seoul Garden sebab harga dia dah naik sangat. Dah macam nak double. Seorang RM76. So, dua orang RM140 melampau lah. Bagi nak melampau lah. So, kita orang nak pergi cari. Baik, kita makan John. Pak John, kat mana Pak John? Pak John dekat ni lah, dekat Wang Utama. Sebenarnya kita fikir Pak John. Ke mana yang duk? Kenapa kita pergi Seoul Garden tu? Yang kata kenapa logo dia lain? Pak John. Memang Ina terbayang Pak John daripada tadi. Sumpah ya, yang terbayang Pak John daripada tadi yang. Ya, gambar muka orang tak? Haa, tu yang kata kenapa logo dia lain? Okey, kita cari Pak John. Jom kita. Sebenarnya Ina duduk terbayang Pak John. Bila dia cakap Pak John, boleh dah terbayang Pak John. Pak John sebenarnya, kita orang dah lama gila tak makan Seoul Garden. Ya Allah, macam mana salah fikir. Patutlah Ina kata kenapa harga dia melampau-lampau tinggi. Sebab selama ni kita orang makan kat Pak John, bukan dekat Seoul Garden. Aduh, macam mana boleh salah ni bang? Eddie pun dah blur dah. So tak serius, saya memang terbayangkan itik. Faham tak? Oh, itik ya. Ya. Itu Pak John kan? Ha. Dah lah jom. Kalau tak sempat tak tahulah. Kita orang makan kat Mama je lah last. Okay. Jom kita cek Pak John. Teruk lah. Tekan je. Tengah. Lampu tak ada? Tak ada hilang. Aduh, nak buat video, tak lampu tak ada. Sekarang 8.22. Tak. Dah sampai dah Pak John? Happy? Belum lagi. Belum sampai tapi on the way tak lah. Tak tahu ramai ke tak. Okay. Macam mana harga ni sekarang. Okay, jom. Kita pergi, jom. So, okay, Garden. Siap show me. Oh, kena touch lah dia kata. COVID kan? Wah. Hantu Ina.
Ya, hantu ya. Hantu. Hantu ya, hantu. Jom. Tuh. Okay, dengan muka kecewanya. Gila, okay, harga memang dah naik. Pun dah naik. Dah 70 lebih juga. So, kita orang tak tahu lah selama ni kita orang duduk gua mana. Yelah, makan dia buyu, bang. Tu tak nak? Tengok wayang. Dia buyu, macam dia buyu. Dia buyu katanya. Dia buyu lah je. Dia buyu je. Dia buyu je. Dia buyu. Sedap lah. Jangan sampai aku minta McD yang. Dia buyu berapa pula? Ah, kita sangat-sangat makan McD. Saya tu dah lupa tu. Buah McD je. Masuk buah McD. Biasa sangat murah kan. Yelah. Dia makan McD. Makan dia buyu. Je je je. Dahlah makan dia buyu lah guys tu. Kita tengok apa yang kita mampu. Jangan makan benda yang kita tak mampu dah. Haa. Okey. Okey, jom. Makan. Excited tengok makanan murah. Kami miskin sebenarnya. Kalau kaya, takat 70 tu dia tak dia tutup sebelah mata je. Nampak sangat kita ni miskin. Dah. Tak tahu dah yang... Lepas tu nak coklat bingsu? Bingsu tak? Tak ada. Okey. Apa nak apa? Tu aje air teh lah. Air teh. Ginger tea. Peach tea. Peach tea. Peach tea satu. Eh, tak nak peach tea. Apa? Nak green tea. Nak green tea. Kosong. Kosong tak ada rasa apa tau. Ha. Cool. Lepas tu... Lagi apa lah? Adik bagi tahu satu lah yang orang selalu dia yang tak tahu ni. Satu je. Yang mana? Hah? Tadi tak tahu. Cheese toffee tu rice cake yang cheesecake. Abang makan tak rice cake yang cheesecake? Ah, ni cheese toffee. Baik ambil janji yo. Spicy toffee. Jangan buat. Yang bagi soalan awak jawab cepat. Okey. Kenapa saya ayang? Lambat. Lagi kuat je. Baru nak cakap lambat. Senang je buat kerja. Okay. Bagi ucapan untuk ayah lah. Ayah pun tak tahu nak tanya apa. Semoga sihat. Sukses selalu. Semoga berjaya. Tabah dalam hidup. Murah rezeki. Asal dalam nak cakap. Bagi saya pula. Bagi ucapan dekat abang. Abang. Tolonglah. Tolonglah bagi signal. Tak sangat tolong. Okey, okey. Tolonglah bagi signal. Okey. Itu je saya minta. Okey. Moga panjang umur. Moga kita tua sama-sama. Moga sihat walafiat. And then semoga harga apa cepat naik gaji. And semoga kita bahagia hingga ke anak cucu. Moga kita dua dipanjangkan umur lah. InsyaAllah. Moga kita berdua dimurahkan rezeki dan diberi apa kenikmatan syurga. Amin. Tolong bagi signal. Tolong bagi signal. Apa perasaan kahwin dengan budak yang macam ni? Apa perangai ayang yang awak tak suka? Dia tak suka. Lelaki dia tak suka bila perempuan bebel je. Kenapa perempuan bebel? Sebab lelaki suka diberitahu banyak kali. Ya. Yeah. So dia akan bebel lah cerita dia. Dah lah soalan tu orang faham. Tapi tak, benda tu memang lumrah kehidupan. Ceritanya lelaki tak suka perempuan bebel. Tapi dia suka perempuan bagi tahu apa yang nak kena buat. Dia kena cakap banyak kali. Mana tak perempuan tak bebel. Cuba yang cakap sekali je seorang hidup bang. Tak ada dah bebel. Tak ada hidup. Perempuan tak akan dilahirkan menjadi seorang bebel. Dia senyum je sentiasa ya. Tapi perempuan memang kena main akal. Penat ya? Hari ni tak penat? Penat. Tanya soalan kat Ayang. Tiga perangai abang yang awak suka. Lambat.
Aduh. Lambat. Dia tak lambat. Wani nak dengar, dia tak suka tau. Lambat. Dia tak orang nak dengar ni. Kenapa tu? Ayang awak macam, apa paru-paru tu sekat dekat tulang rusuk je. Tu nama dia berdaulat. Awak nak semua benda tak betul. Abang rajin. Awak sabar. Awak beralah. Alhamdulillah. Banyak lagi dah. Tak, abang nak tiga je. Nah, yang tak apa, yang tak elok tau, tak tahu abang tahu banyak dah. Abang tahu banyak dah, tak ya? Abang tahu banyak dah. Abang saya nak cakap yang tu. Tak nak, abang tak nak yang tu. Tak nak, nak tahu. Okay, nak. Dua je, ayah, dua. Tak, dua je. Kejap, nak kenapa nak tahu nak kenapa ayah nak cakap dengan awak benda tu. Supaya lepas 10 tahun awak tengok, dah berubah ke belum perangai sebenarnya. Okay, dua je. Tak suka bila abang mandi lama. Tak suka bila abang bagi signal. Okey dah, cukup dua je. Kau faham dah tu? Ya ke faham? Dah faham lah. Merum dah terjatuh tadi dah. Merum faham. Aduh. Ni, tengok. Apa awak Google. Harap? Apa awak harapkan daripada apa yang awak rasa itu? Apa yang jadi kat kita lepas kita umur 40? Lepas umur 40? Apa yang awak harapkan waktu umur 40 tahun? 40 tahun anak umur apa? 40 tahun anak baru apa? 10 tahun dari sekarang lah. 10 tahun dari sekarang? 45 tahun. Kakak 19 ya? 10 tahun dari sekarang? Nak pencen ke? Dah lah. Dia gelap habis sakit tau mak. Tengok muka dia kalau gelap habis sakit lah. Dia ada tersekat tadi, dia tak juga apa-apa dah. Dia. Okey lah, nanti kita sambung. Nampak sangat pun malam ni. Kenapa? Nak pencin awal. Tak tahu lah. Tak ada masa depan, gelap dah. Jangan tak payah tanya, memang dah gelap dah masa depan aku ni. Dah. Eh, apa yang? Tak tahu. Macam air peach ke awak ambil? Dia kurang ke? Awak memang minta air tu, awak boleh makan peach ke? Peach ke? Awak boleh makan peach ke? Bukah? Awak buat tu ingat awak tak boleh minum peach tu. Awak ni apa? Air peach ke? Yelah. Awak lupa je waktu order. Sakit lah. Saya tidak dibayar untuk promote game ni. Saya tidak dibayar untuk promote game ni. Dia kata dia nak kena kumpul tanah besar. Ya. Yeah. Dia cari kat dalam tanah besar. Demi kehidupan yang harmoni. Demi mencari nak makanan nasi. Demi ke. Tengok jam tu, kawan. Apa benda tu? Tengok ni. Besarnya gelas noodles dia. Tak ada. Rasak ya? Tu. Wah. Okay, thank you. Thank you. Wah. Boleh makan je? Boleh, silakan. Bismillah. Kita kemas. Apa? Kita apa tu? Jumpa makan. Tapi itu bahasa Jepun dan Korea. Mari semula bang. Pedas tak bang? Pedas tak? Pedas ke tak? Pedas. Tak pedas sangat? Tak. Okey. Bawa nak rasa pedas sikit. Sedap eh? Sedap. Ini pun sedap. Ini promo eh? Ada orang sedap. Sedap. Bandingkan dengan 4 fingers. Dah makan 4 fingers kan? Bandingkan dengan 4 fingers. Ini lagi. 4
benda macam kering sikit. Selamat menjamu selera. Aku nak buat je. Macam tu eh? Dah jatuh dah. Hundred and 46 minutes later. Kurang datang, kurang minum teh. Saya tak tahu nama dia apa. Tapi memang sangat-sangat sedap. And then, kita orang order benda ni. Lala tak boleh nak makan. Kita orang kena tapau. Ayam dia sangat-sangat sedap. Sangat-sangat-sangat sedap. And, ya, nak makan lagi. Nak datang lagi. Memang sedap. Ini. Yang kat mangkuk ini tu sedap. Oh, nama dia ni? Yun Gajay apa dia? Mana? Ada dah. Mana dia? Yun. Tahu ni dah. Ada. Ni pun dah cepat sedap tapi dah tak larat. Kita orang dah sampai GAC. Tapi kan, nak bawa kereta boleh fikir balik lah. Dia ngantuk sikit lah. So macam dah tak ada mood nak pergi tengok wayang. So kita orang decide nak balik. Dah tua korang. Dah kalau nak pergi macam ni boleh tau. Kalau macam karaoke ke apa kita boleh pergi. Tapi kalau macam benda yang tengok macam ni dah tahulah. Ni dah nak tutup kot. Ha ni lah. Tengok orang ramai lah bang. Sini ni dah kita balik. Sini je lah habis je. Habis lah. Ha? Habis dah lah? Habis cerita kita hari ni? Habis cerita kita hari ni. Ha? Cinta kita. Apa? Habis cerita kita. Habis dah cerita kita hari ni? Habis dah cerita kita. Esok kita jadi mak bapak balik. Dah ada tiba-tiba lah masa untuk kembali ke dunia realiti. Rumuskan hal. Gaduh-gaduh anak dia. Okey lah korang. Biar anak. Terima kasih korang sebab tengok video ni sampai habis. And yeah, kalau korang tak subscribe lagi, nama tak tolong korang subscribe. And follow IG Ina. And like Ina punya video as well. Comment lah kalau korang nak komen, okay? Bye! Muah-muah-muah!